revolution. We'll be live. Get ready. Millions will be deployed in 5 seconds. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Yeah, we are heroes tonight.
need you to listen, I need you to hear. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trihandoko. Di video kali ini saya mau share ke kalian aplikasi yang bagus banget dan wajib banget kalian coba guys. Aplikasi ini adalah aplikasi Game Buster generasi Razer ya. Dan aplikasi ini banyak banget yang di request kemarin karena udah lama yang Razer nggak keluar, sekarang udah keluar. Dan kemarin ada yang request tampilannya jangan terlalu ribet, yang simple aja tapi worth it guys. Dan aplikasi ini fiturnya tuh lumayan lengkap ya. Dia bisa memblok panggilan masuk dan memblok notifikasi begitu guys. Dan aplikasi ini support semua device, apapun device yang kalian pakai itu bisa pakai aplikasi yang satu ini. Yuk langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga ya. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setelah kalian subscribe langsung aja kalian buka di jari server dan download seperti biasa. Aplikasinya seperti ini, jari server ini untuk mengekstrak file yang berpassword ya, karena di bawah itu saya naruhnya itu dua link, yang satunya pakai password, yang satunya tidak pakai password. Kalau kalian tidak pakai password, kalian tinggal install aja ya. Dan sekarang kalian cari di mana kalian mendownload aplikasi tersebut. Tadi saya naruhnya itu di folder download dan namanya itu Razer 5. Kalian tinggal ekstrak aja dan masukin passwordnya guys. Dan tampilannya seperti ini, Razer 5, kalian tinggal install aja dan tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini tampilannya simpel banget, tidak terlalu banyak yang aneh-aneh karena kemarin ada yang request yang simpel-simpel aja. Di sini udah paling simpel nih guys. Habis itu kalian tinggal buka aja dan tampilannya seperti ini, biar tidak terlalu berat juga ukuran Game Buster-nya, jadi tampilannya sederhana aja. Kalian tinggal izinkan dan cari Razer-nya back dan tampilannya seperti ini guys. Di sini ada Razer 7, Ryzen 7 atau yang lainnya. Dan di sini juga ada fitur yang di gambar gear. Gambar gear kalian klik aja. Terus akan terbuka seperti ini, kalian tinggal hidupkan aja. Dan di sini ada WiFi, notifikasi kecerahan otomatis, ubah volume nada daring, ubah volume media, panggilan tolak otomatis, notifikasi blok ya. Jadi aplikasi ini bisa memblok notifikasi dan bisa menghapus aplikasi latar belakang guys. Aplikasi ini wajib banget kalian coba ya. Dan di sini yang saya sarankan itu kalian tinggal hapus aplikasi latar belakang, notifikasi panggilan masuk ya. Oke. Di sini ada kalau kalian mau menambahkan daftar masuk kontak atau apa, jadi kalian bisa menambahkan daftar masuk agar bisa menelpon kalian guys. Kalian tinggal ketuk aja dan masukin nomornya begitu ya, dia otomatis ke kontak kalian. Di sini ada aplikasi daftar putih, ketuk untuk membisukkan aplikasi ke daftar putih. Daftar putih kontak, ketuk untuk memasukkan kotak agar tidak ditolak begitu guys. Kalian tinggal atur aja sesuai selera kalian masing-masing ya, karena aplikasi ini simple banget. Kenapa gagap gini? Habis itu kalian tinggal add game, terus cari gamenya. Ini karena putih semua ya. Nah, habis itu kalian arah ke kalian kanan, sampai ada keluar centang begini, centang. Habis itu kalian tinggal add and update. Di sini udah ada Free Fire. Kalau kalian main game yang lain, kalian tinggal tambahkan aja. Di sini juga ada Mobile Legend. Udah begitu gitu aja. Ini juga bisa PUBG. Nah, di sini akan ada gear, kalian tinggal hidupkan dan atur sesuai selera kalian. Karena setiap game itu bisa beda-beda pengaturannya. Begitu guys. Kalian tinggal atur aja sendiri. Habis itu kalian tinggal pilih gambar play ini, kalian tinggal klik aja, otomatis dia akan membuka game yang kalian mainkan dan mempercepatnya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Keburu gagap saya ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga. Kalau kalian ada masalah dengan aplikasi ini, silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian ada request, silahkan komen juga di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.